Pacitan dikenal sebagai kota seribu gua. Bagaimana tidak? Kota di pesisir selatan Jawa Timur ini yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah adalah kawasan karst atau kawasan dengan daerah batu gamping. Daerah berkapur dicirikan dengan banyaknya sungai-sungai bawah tanah, dan apabila sungai-sungai tersebut kering akan menjadi lorong-lorong gua. Dengan demikian, Pacitan mengandalkan pariwisata dengan atraksi wisata berupa gua-gua, dan yang terkenal adalah Gua Tabuhan dan Gua Gong. Salah satu gua yang banyak menarik para peneliti atau ilmuwan sejarah atau arkeolog adalah Gua Song Terus. Gua Song Terus terletak sekitar 100 meter dari Gua Tabuhan di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Yang membuat Gua Song Terus menarik adalah dengan ditemukannya fosil manusia prasejarah. Temuan fosil manusia berada di kedalaman sekitar 75-150 cm dari permukaan gua, tepatnya di mulut lorong Gua Song Terus atau dikenal dengan ceruk. Temuan fosil ini sangat menggemarkan ilmuwan. Bagaimana tidak? Fosil ini diidentifikasi sebagai manusia modern awal dari ras Austromelanosoid. Ras Austromelanosoid untuk saat ini adalah saudara-saudara kita yang ada tinggal di Papua dan suku aborigin yang ada di Australia. Artinya, orang-orang Papua atau orang-orang aborigin pernah mampir ke Pulau Jawa dalam perjalanan panjangnya dari Afrika. Fosil manusia ras Austromelanosoid ini diberi nama Mbah Sayem. Konon, nama Mbah Sayem berasal dari nama warung yang ada di Eromoko Wonogiri, di mana warung tersebut menjadi jujukan atau tujuan para peneliti untuk membeli kebutuhan sehari-harinya atau berbelanja. Ada juga versi yang lain mengatakan jika nama Mbah Sayem adalah nama yang netral. Saat fosil ditemukan, belum diketahui identitas dari fosil tersebut dari jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dengan demikian diberikan nama Mbah Sayem, karena nama Mbah Sayem tidak mencirikan laki-laki atau perempuan, seperti nama Eka, Dwi, Tri, dan lain sebagainya. Hasil analisa menunjukkan fosil Mbah Sayem adalah laki-laki yang berusia antara 40-50 tahun. Mbah Sayem ditemukan dalam kondisi meringkuk seperti seorang bayi di kedalaman 75-150 cm di atas permukaan gua. Model penguburan ini adalah budaya orang-orang Austronesia, berbeda dengan orang-orang Austronesia di mana dikuburkan dengan sikap tubuh yang lurus. Gua Song Terus memang ideal sebagai tempat hunian karena adanya lorong dan ruangan yang luas atau chamber dan adanya paparan sinar matahari. Mbah Sayem dengan penanggalan karbon 9,000 tahun yang lalu mengindikasikan jika Pacitan adalah tempat migrasi manusia dan menetap di sana. Song Terus menjadi bukti prasejarah dan peradaban masa lalu. Selain fosil, juga ditemukan alat-alat batu berupa serpihan batu, kapak, dan alat-alat batu yang lain. Ini membuktikan bahwa manusia masa lalu pernah tinggal di sini dan mereka terus melakukan perjalanan panjangnya. Terima kasih Mbah Sayem sudah meninggalkan jejak sejarah peradaban manusia.